Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat truk sekalian, apa kabar kalian semua ya? Oke, di sini saya akan sedikit menginformasikan mengenai Hino Ranger ya, seri 500. Ini sudah tidak diragukan lagi untuk tenaga performs dari Hino Ranger ini ya. Jadi mobil ini sangat cocok sekali untuk dimodifikasi karena tampilan yang sangat elegan, gagah, menarik. Ini yang membuat customer suka dengan Hino Ranger ya. Oke, untuk di bumper tampilannya oke banget ya. Lemnya tampilannya bagus, keren. Oke, ini adalah serinya FL245 ya, JM ya, ini adalah sistem pembakaran common rail ya, namun di sini belum standarisasi Euro 4 ya. Kalau standarisasi Euro 4 biasanya ada IGR, DOC, SCR, VNT untuk standar Euro 4, namun ini sudah sistem pop ini ya, sistem common rail, jadi sudah tidak menggunakan konvensional atau injektor ya, sudah pakai common rail. Keren pokoknya tampilan mobilnya, tenaganya. Dari bagian spion ya, spion keren nih, secara jarak pandang luas ya. Dari ban ya, ban menggunakan Brickstone dengan baut 10 roda ya, sangat kokoh dan kuat. Jadi sistem pengoperasian tren sudah menggunakan sistem pengaliran semua. Oke, ini adalah karoserinya ya, menggunakan tipe karoseri tanki. Di mobil Hino banyak pilihan ya dari karoserinya, mau dam, tanki, bak, box,
mixer unit pilihan ya. Biasanya dari sisi spion ya, kalau dia pakai tangki bisa blank spot karena di bagian tengahnya kita nggak bisa melihat ya, jadi dikasih pemberitahuan. Oke, itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini menambah informasi buat teman-teman sekalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Thank you semuanya sudah menonton. Salam sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.